Saya dapat belajaran, seluruh manusia punya kawan, punya sahabat. Tapi begitu meninggal dunia, itu sahabat tidak boleh ikut, pisah. Mana ada sahabat kita yang rela, ikhlas, mau masuk jadi sahabat kita di dalam kubur? Tidak ada. Biarpun sahabat rapat, sahabat akrab, kalau kita sudah masuk kubur, dia minta izin, maaf, saya tidak boleh ikut, pisah. Kata murid ini kepada gurunya, saya mendapatkan pelajaran kalau manusia mengambil sahabat akrab, tapi begitu masuk kubur dia boleh pisah, saya jadikan amal salih adalah sahabatku. Saya jadikan amal salih adalah temanku. Saya jadikan amal salih adalah akrab dan rapat samaku. Karena saya yakin begitu saya meninggal dunia, masuk kubur, satu-satunya yang boleh temani saya, yang boleh sahabat sama saya, yang boleh ikut sama saya adalah amal salih. Dan sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis yang sahih, yatba'ul mayyit thalath, diikuti orang meninggal dunia tiga, ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya. Yang kedua harta, yang ketiga amal. Kalau orang sudah mayat, mau dihantar ke kubur, mau dimakamkan, mau dikuburkan, diikuti tiga. Temanin, ikut tiga. Keluarga, harta, dan amal salih. Begitu mereka sudah dikuburkan, sudah ditanamkan, kata Rasulullah, pulang dua, diam satu. Pulang balik, keluarga sama harta. Tapi yang diam di situ dan ikut masuk adalah amal. Amal salih maupun amal tidak salih. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Oleh karena itu seorang mukmin yang mencintai Allah dan Rasulnya, dia boleh tahu amal salih sangat diperlukan nanti. Oleh karena itu, yang semestinya perhatian kita sepenuhnya bukan kepada keluarga, bukan kepada harta dunia kita, tapi perhatian kita kepada amal kita. Karena ini yang menjaga kita nanti. Boleh dalam amal salih itu, kita sudah di dunia kubur, boleh jadi sinar. Allah bagi cahaya. Cahaya dari mana? Salat, wudu, sedekah, puasa, silaturrahim, akhlak mulia, amanat, jujur, lemah lembut, kasih sayang, cinta. Semua kebaikan dia usahakan dan dia amalkan. Di situ Allah terangkan kubur yang namanya kubur sempit, gelap, dan kita sudah nampak macam mana kubur. Dan tidak ada di dunia orang masuk kubur sudah dibagi lampu di dalam. Tidak ada. Apakah anda sudah nampak masuk dalam satu kubur, buka, ada semua, ada tempat tidur, ada apa namanya, lemari es ya untuk minum-minum nanti, ada enggak? Tidak ada kan? Tidak ada sama sekali. Selimut, bantal, boleh masuk sana? Tidak ada. Semuanya tidak ada. Biarpun raja, biarpun sultan, biarpun menteri, biarpun orang kaya, biarpun apapun jabatan, biar miskin, boleh di dunia beda rumah. Orang kaya punya istana, punya rumah bagus,
orang miskin punya rumah sederhana. Tapi kalau dalam kubur sama, tidak beza. Tapi yang boleh jadi beza kalau di kubur, bukan soal kaya miskin, bukan soal orang mulia, soal orang biasa. Tapi yang menjadi beza dalam kubur adalah amal salih. Disitulah dengan amal salih Allah terangkan kubur yang sempit, yang gelap, tidak ada udara, tidak ada angin, tidak ada oksigen, tapi oleh boleh orang yang masuk di sana karena dia banyak istighfar, banyak jaga salat, banyak salat malam, Allah luaskan dia punya kubur. Sebagaimana kata Rasulullah, Allah jadikan kubur itu raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surga. Dan boleh juga kubur itu menjadi lubang dari lubang neraka. Apakah kita sudah bersedia? Masuk rumah baru itu sesuatu yang mesti. Tidak boleh seorang tidak masuk sana. Semua mesti masuk. Semua mesti masuk. Apa itu orangnya, dari mana orangnya, Muslim, non-Muslim, apapun agamanya, apapun budayanya, Arab, non-Arab, semua masuk kubur itu. Semua masuk. Nampaknya kubur itu sama, tapi sungguh di dalamnya sangat beza. Kemarin ada seorang meninggal dunia, seorang ibu. Keluarga menceritakan sekian tahun sudah meninggal dunia. Ada satu projek dari pemerintah mau buat jalan di situ. Jadi semua makam-makam kuburan yang ada di situ mesti dipindah. Pas mereka dikubur seorang ibu yang sudah meninggal dunia sekian tahun, dibongkar kubur, dibuka, dicium harumnya macam harum misk. Semua orang yang datang bekerja merasa harumnya luar biasa. Harumnya membuat hati tenang. Harumnya yang tidak pernah kita dapat di dunia. Itu keluar dari dia punya kubur. Akhirnya ditanya dia punya keluarga, apa amalan seorang ibu ini sambil boleh dapat kubur macam itu harumnya? Mereka menjawab, ibu kami tidak pernah tidur malam hari sampai membaca surat Al-Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Setiap malam Allah bukan hanya terangkan kuburannya, tapi Allah harumkan harum luar biasa. Dan itulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 30 ayat, 30 ayat syafa'at li sahibiha, 30 ayat yang membantu, yang menolong seorang masuk kubur, diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Apa itu 30 ayat? Tabarakalladzi biyadihil mulk. Dan ini juga menjadi sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang tuan-tuan, jemaah sekalian, cuba bertanya diri, berapa kali kita baca surat Al-Mulk? Ini bahan suratul Mulk 30 ayat, kalau kita duduk tidak lebih dari 15 minit, 20 minit. Tapi 15 minit mahal. 15 minit jamin kita selamat dari siksa kubur. Tapi banyak manusia yang lalai.
15 minit boleh kita selamat di alam kubur, tapi kita lalai, sepertinya kita sudah siap disiksa di kubur, bukan diselamatkan. Na'udzubillah. Oleh karena itu, tuan-tuan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Allah sekalian, baca surat Al-Mulk. Niat kita diselamatkan oleh Allah dari siksa kubur. Diselamatkan oleh Allah dari kubur, lubang dari lubang neraka. Menetapkan hati kita saat ditanya oleh Munkar Nakir, kita boleh pandai jawab. Ini semua barakah surat Tabarak. Tabarak alladhi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladhi khalaqal mauta wal hayata. Allah menciptakan mati dan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Diuji kalian siapa di antara kamu yang sebaik-baik amalan. Yang saya herankan, umat Islam yang segitu indahnya Islam, segitu mudah amal saleh, tapi banyak yang malas. Malas alasan sibuk, malas alasan hawa nafsu, malas alasan dunia, syahwat, harta, anak, keluarga. Kalau sudah masuk di dunia kubur, baru dia nampak hakikah berlaku dan perbuatannya. Di situ dia berjakab, ya Allah, kurbankan semua keluarga, saya siap. Saya ikhlaskan semua jadi kurban, orang tua saya, istri saya, anak saya, cucu saya, harta saya, semua masuk neraka, tapi ya Allah, saya mau selamat sendiri. Itu berkata orang, kalau sudah masuk di sana, dia akan nyesal, dia akan sedih, tapi tidak ada guna kalau sudah nyesal di dalam sana. Tidak ada guna. Sekarang nyesal ada guna. Kalau nyesal berubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Kalau kita sedih menjadi orang segera taubatan nasuha, mengisi amal saleh, mengisi takwa dan mengisi apa yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, baru akan terwujud saat kita menghadapi kematian. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini sebuah penghargaan yang luar biasa istimewa dari Allah. Ini Allah panggil, hei jiwa yang tenang, sini, jangan takut, jangan khawatir. Allah sambut, Allah jumput, Allah muliakan orang-orang yang berjuang dalam kehidupannya karena Allah, dan dia wujudkan. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dia wujud, hidupku, matiku karena Allah. Di situ nanti di akhir hayat Allah jaminkan husnul khatimah. Tuan-tuan jemaah sekalian, sisa umur kita tidak ada yang boleh tahu. Sudah saya silaturrahim kali ini yang ketujuh. Tujuh atau yang kedelapan? Kurang, yang ketujuh. Saya sudah ketujuh kali ke Malaysia. Allah izinkan bersilaturrahim. Semalam alhamdulillah dengan izin Allah kita kasih di masjid di Putrajaya. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita boleh isi di sini, dan di tempat ini sudah tiga kali atau empat kali. Tujuan kami yang saya sudah tujuh kali tidak pernah terbayang boleh tujuh kali ke Malaysia. Karena setiap malam mesti saya siap mati. Dan saya nawaitu kalau Allah masih izinkan bunyi umur lagi, insya Allah akan berjuang hidupku matiku lillah.
saya punya istri, punya anak, boleh jumpa setiap 4 bulan satu kali. 4 bulan baru boleh jumpa istri. Karena kenapa? Habis banyak waktu untuk umat, untuk dakwah. Bagaimana tuan-tuan diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia. Ini dunia kecil.